Riza dari kelas 7 Pitagoras. Semua anak aku Lakshmi Puan Kinasi atau biasanya dipanggil Sisi, dan aku dari kelas 7 Plato. Halo, nama aku Kaila Cenita Naralia dari 7 Socrates. Halo semuanya, saya Timothy dari 7 Pitagoras. Hai, aku Dini Amanda dari 8 Archimedes. Halo semuanya, perkenalkan namaku Rafael Fazil Maula Susanto, bisa dipanggil L. Saya dari kelas 8 BOAS. Chandra Wijaya, saya dari kelas 8 Kopernikus. Halo, nama saya Krisnanda, saya dari kelas 8 Descartes. Halo, aku Raina dari kelas 9 Charles Darwin. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rana Marigimo dari 9 Adams. Halo, nama saya Keisha dari 9 Thomas Kuhn. Halo, saya Kevin dari 9 Einstein. Hai, nama aku Patrice dari 9 Thomas Kuhn. Menurutku, Hari Pahlawan adalah hari yang dimana para pahlawan memperjuangkan Indonesia. Untukku, Hari Pahlawan adalah hari yang diperingati untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang sudah berjuang dan berkorban untuk negara ini. Mungkin tanpa mereka, Indonesia masih belum bisa merdeka. Hari Pahlawan bagiku adalah hari di mana kita peringati jasa-jasa pahlawan. Hari Pahlawan adalah hari di mana kita mengingat jasa-jasa orang-orang yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan negara Indonesia. Untukku, Hari Pahlawan adalah hari di mana kita mengenang kembali jasa dan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang untuk mengusir para penjajah dari Indonesia. Menurutku, Hari Pahlawan adalah hari di mana kita untuk memperingati dan juga mengenang jasa para pahlawan kita yang telah gugur untuk memerdekakan negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin tanpa mereka, negara Indonesia itu tidak ada. Menurut saya, Hari Pahlawan itu hari di mana kita merayakan jasa-jasa pahlawan kita yang sudah gugur karena mempertahankan Indonesia. Karena Hari Pahlawan menurut saya adalah mengenang perjuangan pahlawan untuk rela berkorban melawan penjajah sehingga Indonesia bisa merdeka. Untukku, Hari Pahlawan adalah hari di mana kita mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi negara kita Indonesia. Dan makna Hari Pahlawan menurutku adalah hari di mana kita merayakan dan tidak melupakan jasa-jasa pahlawan yang sudah berjuang dan membela diri, menyisakan diri untuk kenyamanan kita. Sebaiknya tidak kita lupakan dan selalu kita ingatkan dalam hati. Menurut aku, Hari Pahlawan adalah hari kita memperingati jasa-jasa pahlawan yang sudah membantu kita. Bagiku, Hari Pahlawan adalah hari di mana kita mengingat jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Makna pahlawan menurutku adalah memberikan motivasi kita para pelajar agar terus semangat belajar dan pantang menyerah. Sosok pahlawanku adalah orang tua karena mereka lah yang menjadi tulang punggung keluarga dan mereka rela bekerja untuk menghidupkan keluarga. Pahlawan di hidupku adalah kedua orang tuaku. Setiap hari mereka pergi kerja dan pulang malam. Meskipun ini, mereka masih bisa meluangkan waktu untuk menyayangiku. Sosok pahlawan di hidupku adalah orang tuaku, karena mereka telah merawatku dari kecil. Bagi saya, pahlawan dalam hidup saya adalah mama dan papa, karena merekalah yang berjasa membesarkan dan mendidik saya. Untukku, pahlawan di hidupku adalah ayah dan ibuku yang telah berjuang untuk membesarkanku dan memberikanku kehidupan yang layak. Pahlawan dalam kehidupanku adalah kedua orang tuaku karena mereka bekerja setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga selalu menyayangiku dan juga memberiku perhatian. Pahlawan di hidupku adalah ibuku karena ibuku sudah merawatku dari kecil sampai sekarang. Sosok pahlawan di hidupku adalah ayah karena beliau bekerja keras untuk aku dan keluargaku. Sosok pahlawan yang ada di kehidupan aku adalah kedua orang tuaku yang telah membesarkan dan mendidikku sampai sekarang. Sosok pahlawan yang penting dalam hidup saya adalah ibu saya yang sudah membesarkan, melahirkan,
dan menjaga saya ketika saya sakit. Dan karena itu saya menganggap ibu saya sebagai pahlawan saya. Pahlawan di hidupku adalah ibuku. Ia sudah mengurus aku dan mengajari aku untuk menjadi orang yang lebih baik. Bagiku, ayahku adalah pahlawanku, karena dia telah berkorban untuk bisa menafkahi keluargaku. Dia juga telah berusaha payah agar bisa menafkahi keluargaku. Dan yang paling penting, dia telah menyayangiku sejak kecil. Sosok pahlawan dalam hidupku yaitu orang tuaku. Mereka sudah merawat aku dari kecil hingga besar dan mengasuhku dengan penuh kasih sayang. Merdeka! Selamat Hari Pahlawan! 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 Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di Junior High Sekolah Global Mandiri. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Junior High Global Mandiri Cibubur. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel JH Global Mandiri Cibubur. Thank you.